Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, ini adalah gambar terkini dari aksi Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Aksi sendiri sudah dimulai sesuai jadwal pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Masyarakat sudah hadir sejak sebelum subuh tadi dan beramai-ramai menuju ke Monas untuk bergabung dalam aksi Bela Palestina yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung bersama rekan Jose Nico melaporkan dari arena tempat berlangsungnya aksi. Jose, bagaimana situasi di sana? Apakah sudah dimulai dan berapa banyak warga yang sudah bergabung dalam aksi Bela Palestina kali ini, Jose? Ya baik, selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini organisasi lintas agama yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina akan menggelar aksi akbar damai Bela Palestina di kawasan Monas. Dan saat ini kami akan langsung untuk menggambarkan situasi di tempat saat ini. Iqbal dan juga pemirsa, seperti Anda lihat saat ini massa sudah secara bertahap memenuhi wilayah panggung utama yang berada di sisi selatan. Dan seperti Anda lihat Iqbal dan juga pemirsa, bahwa para massa yang datang hari ini, para relawan dari lintas organisasi, lintas agama, secara konsisten mengenakan pakaian berwarna nuansa putih, hitam. Kami juga masih ada lihat ada beberapa yang menggunakan pakaian dengan atribut warna hijau dan merah yang merepresentasikan bendera Palestina. Dan memang secara konsisten kami melihat Iqbal dan juga pemirsa bahwa seluruh masyarakat yang hadir hari ini tidak hanya mereka yang berusia senior, namun juga ada pun generasi-generasi muda yang ikut mengadvokasi isu penting di sini, yaitu untuk menyuarakan perdamaian di wilayah Palestina. Dan sebagai informasi Iqbal dan juga pemirsa, terkait dengan rangkaian acara hari ini memang sudah dimulai sejak pukul 6 dan diestimasi akan berakhir pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti Anda lihat saat ini bahwa para penyelenggara tengah memimpin sejumlah rangkaian acara, dan juga tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa sejumlah rangkaian mengenai tata tertib, mengenai himbauan kepada seluruh massa untuk melakukan aksi secara damai juga sudah disampaikan kepada masyarakat, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengujar kebencian, dan juga melakukan semua aksi damai. Dan informasi lainnya dapat kami sampaikan Iqbal dan juga pemirsa, bahwa dari informasi yang kami dapatkan sudah ada lebih dari 3.000 personel yang disiagakan, merupakan gabungan dari unsur TNI, kepolisian, Satpol PP, Dishub, Dinkes DKI, dan juga pemadam kebakaran saat ini sudah bersiaga dan telah menyebar di seluruh wilayah komplek Monas hingga Jalan Merdeka, baik utara, selatan, barat, maupun timur. Dan saat ini informasi lain dapat kami sampaikan bahwa pantauan kami, situasi arus lalu lintas di sekitar wilayah Monas saat ini masih memperlakukan kegiatan Car Free Day rutin setiap hari Minggu, dan tidak ada yang sifatnya merupakan pengamanan yang cukup intens ataupun angkatan bersenjata dan lain sebagainya. Saat ini kami yang aksi hari ini merupakan aksi damai. Dan informasi yang dapat kami sampaikan Iqbal dan juga pemirsa, bahwa titik krusial kegiatan ini akan berpusat di wilayah Monas, Masjid Istiqlal, Lapangan Banteng, Stasiun Gunung Dia, Stasiun Juanda, dan juga pos parkir Irti Monas. Jadi bagi masyarakat yang hendak melakukan aktivitas untuk melintasi di wilayah Jakarta Pusat ini, kami himbau bahwa titik-titik ini akan menjadi titik-titik yang akan krusial adanya kegiatan ini. Dan sebelumnya juga pihak daripada kepolisian dan informasi kami dapatkan telah memberikan sejumlah himbauan kepada masyarakat untuk mengenai peralihan jalan. Yang utamanya adalah bagi masyarakat yang ingin melintasi arah Harmoni Majapahit akan dialihkan ke Jalan Juanda dan Suryo Pranoto, dan bagi masyarakat yang ingin melintasi Jalan Budi Kemuliaan arah Gambir akan dialihkan ke Merdeka Barat, Majapahit, dan Harmoni. Dan bagi masyarakat yang ingin melintasi Jalan Merdeka Selatan kedua arah timur dan arah barat juga akan dialihkan, dan dari arah Tugu Tani menuju Merdeka Selatan diluruskan ke arah Merdeka Timur. Dan Iqbal dan juga pemirsa, dalam kesempatan ini pun kami ingin melaporkan bahwa ada sejumlah tokoh nasional dan juga pejabat publik yang sudah terkonfirmasi hadir. Kami mendengar kabar bahwa telah dikonfirmasi kehadiran dari Menteri Agama Yaqut Khalilistakuf, dan juga ada beberapa tokoh lainnya diantaranya Menko PMK Muhammad Effendi, dan juga beberapa tokoh lainnya. Dan juga kami mendapatkan informasi bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua MPR RI Bambang Susatyo terkonfirmasi untuk hadir. Beserta kami juga melihat adanya
Anies Baswedan yang terkonfirmasi juga untuk hadir di acara ini. Dan informasi lainnya dapat kami sampaikan juga, Iqbal dan pemirsa, bahwa seluruh titik akan menjadi titik daerah masuk di bagi masyarakat yang ingin mengunjungi Monas, kecuali di titik yang identik dengan Istana Merdeka, yang berdekatan dengan Istana Merdeka karena merupakan bagian daripada Ring 1. Dan untuk kantong-kantong parkir yang disediakan ada di Parkir Irti Monas, pintu selatan Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, dan Lapangan Banteng. Namun juga dihimbau kepada masyarakat yang ingin mengunjungi aksi damai ini untuk menggunakan transportasi publik karena keterbatasan kantong parkir. Dan juga memang Iqbal dan pemirsa, sebelumnya pihak penyelenggara dalam sosialisasi praacara telah menyampaikan bahwa bagi masyarakat yang tidak berdomisili di Jakarta ini dihimbau untuk menggunakan beberapa kendaraan transportasi umum, salah satunya adalah KRL yang nantinya akan turun di wilayah sekitar Gambir menuju ke Gonangdia. Dan himbauan lainnya juga disampaikan kepada para masa yang datang hari ini, yang juga telah disampaikan oleh penyelenggara pada praacara, adalah untuk membawa dan menggunakan atribut serta bersikap, bersuara, dan bertindak yang dapat diindikasikan tujuan politis atau mewakili ormas atau agama tertentu. Ini sangat dihimbau untuk tidak dilakukan karena aksi hari ini merupakan aksi yang bersifat netral dan juga merupakan aksi kemanusiaan. Dan dihimbau juga kepada para masa untuk tidak membawa hal-hal atau atribut yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politik menjelang pemilu 2024 ini. Iqbal, kalau bisa mungkin didekatkan lagi ya mic Anda karena sudah cukup ramai di sana. Apakah Anda bisa melihat siapa saja yang hadir? Dan tadi Anda sudah memantau sejak pagi di sana, apa yang Anda dari pandangan mata, mereka ini berasal dari mana, kemudian kenapa mereka hari ini bergabung di aksi bela Palestina, Jose? Ya, betul sekali Iqbal, dapat kami kembali informasikan bahwa sejumlah menteri, mulai dari Menteri Agama, Menko PMK, dan juga kami sudah melihat Menteri Luar Negeri ada di acara ini, namun saat ini masih tengah melakukan sejumlah persiapan di tempat yang telah disediakan oleh penyelenggara. Dan terkait dengan profil dari para pengunjung yang datang hari ini, Iqbal dan juga pemirsa, kami informasikan bahwa mereka yang hadir hari ini tidak hanya berdomisili di Jakarta, namun ada pun mereka yang hadir di luar wilayah Jakarta, bahkan di luar wilayah Jabodetabek. Ada kami juga berbincang, ada yang berasal dari Solo, ada yang berasal dari wilayah sejumlah wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan kami informasikan bahwa apa yang menjadi niat dan dorongan mereka di sini adalah ikut berpartisipasi di aksi damai, mengingat bahwa apa yang terjadi, konflik antara Israel dan juga Gaza ini telah memakan korban yang cukup besar. Dan juga mereka di sini hadir berdasarkan semangat persatuan dan tidak hanya digabungkan dalam konteks kesamaan baik psikologis maupun sosiologis, melintasi agama, karena hari ini merupakan hari di mana mereka memberikan dukungan berdasarkan gerakan dan juga dorongan kemanusiaan, dan tidak lagi memandang apapun yang menjadi profil, tetapi ini merupakan isu kemanusiaan yang perlu untuk diperjuangkan perdamaian, terutama dalam kaitannya kepada kemerdekaan Palestina dan pemberhentian gencatan senjata. Dan saat ini dapat kami informasikan, Iqbal dan juga pemirsa, bahwa kami sudah melihat adanya Menko PMK Muhajir Effendi, kami juga melihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan juga Menteri Agama Yaqut Kholil yang sudah tiba di panggung utama aksi Abar Aliansi Masyarakat Indonesia Bela Palestina. Dan terkait dengan rangkaian ini, Iqbal dan juga pemirsa, bahwa nantinya kami mendapatkan informasi para massa yang hadir hari ini akan melakukan jalan menuju ke Bundaran HI sebelum akhirnya kembali ke Monas dan melakukan sejumlah rangkaian acara dan berakhir pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Iqbal, artinya akan ada long march ya. Jose, yang menarik yang Anda kenakan saat ini itu adalah kefieh ya, khas Palestina. Nah, apakah itu juga menjadi bagian dari dress code atau yang memang dikenakan oleh warga yang bergabung di aksi bela Palestina kali ini? Apa maknanya, Jose? Ya, betul sekali Iqbal, memang secara garis besar para relawan masyarakat ataupun massa yang hadir hari ini mengenakan atribut identik dengan negara Palestina, baik itu mulai dari syal, membawa bendera, pakaian bernuansa putih, merah, hitam, hijau, dan
kemarin kami informasikan terkait dengan yang kami gunakan hari ini, Iqbal dan juga pemirsa, merupakan juga salah satu pemberian yang diberikan oleh penyelenggara sebagai representasi bahwa kami di sini juga rekan-rekan jurnalis mendukung apapun yang sifatnya menjadi aksi hari ini, terutama yang berkaitan dengan mengecam apa yang menjadi tindakan konflik Israel-Palestina. Kami diberikan syal Iqbal dan juga pemirsa yang memiliki nuansa negara Palestina yang juga disampaikan kepada seluruh rekan-rekan jurnalis ini sebagai atribut wajib yang untuk digunakan agar dapat berbaur dengan masa yang juga turut menggunakan aksi damai Palestina ini, karena memang penggunaan atribut ini Iqbal dan juga pemirsa melebihi dari sekedar makna simbolik, ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan secara nyata yang diberikan, karena memang sejumlah wilayah di belahan dunia ataupun di Indonesia secara dalam negeri sendiri juga melakukan aksi damai ini dengan menurut menggunakan atribut-atribut daripada yang identik dengan negara Palestina, Iqbal. Baik, Jose, dan hari ini apakah memang sudah terlihat ya, karena lintas agama ya hari ini nanti dihadiri oleh berbagai peserta aksi bela Palestina dari berbagai agama di Indonesia? Ya, betul sekali Iqbal dan juga pemirsa, memang sebelumnya para penyelenggara yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina ini, yang meski acara ini dipelopori oleh Majelis Ulama Indonesia, namun memang sebelumnya kepada media dalam praacara pihak daripada Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa ini merupakan kegiatan yang bersifatnya aksi damai lintas agama, dan juga memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa tokoh-tokoh nasional ataupun juga tokoh agama dari lintas agama, mulai dari agama Katolik, Buddha, Protestan, Hindu, dan berbagai macam agama yang menjadi agama resmi dianut di negara Indonesia ini juga turut akan hadir. Dan juga dalam rangkaian acara hari ini, Iqbal dan juga pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa tokoh-tokoh agama, lintas agama ini juga nantinya akan memberikan orasi, akan memberikan pandangan mereka bahwa aksi hari damai hari ini merupakan aksi kemanusiaan dan bukan lagi aksi mengenai agama ataupun golongan tertentu. Iqbal dan juga pemirsa, hari ini aksi damai yang dilakukan ini merupakan aksi kemanusiaan mengecam tindakan Israel yang dilakukan atas Palestina, karena memang di sana korban terus berjatuhan, maka kegiatan kemanusiaan ini merupakan kegiatan manusiaan yang mengkonsolidasikan dukungan lintas agama dan lintas golongan. Iqbal. Jose, kalau Anda lihat dan amati, itu latar belakang mereka dari mana saja, Jose? Apakah ada dari segi usia, kemudian dari segi latar belakang, seperti apa demografinya? Ya Iqbal, berdasarkan pantauan kami, memang situasi kami terus melakukan pengamatan secara bertahap. Ini wilayah Monas terus dipenuhi oleh para massa relawan masyarakat yang hadir di aksi akbar hari ini. Kami kembali informasikan tidak hanya golongan daripada kelompok masyarakat yang berusia senior di atas 40 tahun yang hadir hari ini, namun kami informasikan bahwa masyarakat mulai dari golongan Gen Z, milenial, bahkan hingga baby boomer pun juga hadir hari ini, Iqbal dan juga pemirsa, mengingat bahwa hari ini merupakan hari Minggu di mana baik Gen Z, milenial, ataupun kelompok masyarakat yang bekerja hari ini pun juga dalam posisi libur, sehingga kami melihat bahwa mayoritas ini, bahkan kami dapat sampaikan Iqbal berdasarkan pantauan kami di lapangan, bahwa mayoritas yang hadir hari ini merupakan mereka yang bergolongan milenial bahkan Gen Z. Usia-usia senior pun kami juga melihat berdampingan, baik mereka yang datang di sini dalam bentuk kelompok masyarakat dari wilayah tertentu ataupun mereka di sini datang bersama dengan keluarga, karena memang secara bertahap semakin kemari kami sampaikan bahwa wilayah Monas ini terus dipenuhi oleh kelompok masyarakat yang menggunakan pakaian putih dan juga pakaian hitam, Iqbal. Baik, Jose Nicole melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Terima kasih, Jose. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.